Aku telah mendengar bahwa Botu sedang berlatih di tempat Tuan Tidak Bertulang. Dan apa yang kau lakukan di sini? Pergi! Kau juga harus mulai berlatih. Baik, Bos. Bos, kami tidak dapat membuka koper ini. Apa? Apakah kau tidak dapat membuka bahkan koper? Kau tidak ada gunanya. Bos, itu akan terbuka hanya dengan sidik jari Tuan Dong. Jika kita menggunakan kekuatan untuk memecahkan kunci itu akan meledak dan semua dokumen di dalamnya akan dihancurkan, Bos. Hah? Pergi dan temukan Dong Li. Cari tahu apakah dia bersama Motu dan Pat Lu. Selamat datang, Tuan Dong. Selamat datang. Aku ingin kau melakukan tugas kecil. Bukalah tas ini. Aku tidak akan pernah memberikanmu kata sandi untuk membuka koper ini. Dan aku juga tidak akan membiarkanmu berhasil dalam niatmu itu, Tuan Mong Li. Jika kau menanam pohon babul, bagaimana ia menghasilkan mangga? Maksudku, membawanya ke Pulau Lantau. Tangkap dia. Ayo. Tuan Guru, bagaimana kau bisa melakukan ini? Ini adalah bentuk akhir dari koordinasi tubuh dan pikiran. Tubuh melakukan tanpa pikir. Dan kedua, persis seperti pikiran. Tuan Guru, tolong ajarkan aku juga. Butuh bertahun-tahun untuk mempelajari ini. Dan kau belum punya banyak waktu, Motu. Apapun yang kau pelajari sudah cukup untuk mencapai tujuanmu.
Ini adalah bentuk akhir dari koordinasi tubuh dan pikiran. Tubuh melakukan tanpa pikir. Dan kedua, persis seperti pikiran. Ini adalah bentuk akhir dari koordinasi tubuh dan pikiran. Lepaslah pegang tangannya, pegang tangannya. Atau. Bagus sekali, kau adalah murid terbaik. Sampai saat ini aku belum menemukan seorang siswa sepertimu. Kau harus berlatih satu hal lagi. Tetap di posisi ini sampai malam. Hei Motu, saudaraku, temanku. Sampai kapan kau akan seperti ini? Aku tidak tega melihatnya. Oh, jangan khawatir, Dr. Jatka. Anda juga harus melihat bagaimana dia telah belajar banyak dan sangat cepat. Luruskan. Hei Motu. Motu di mana? Motu! Hei, apa yang terjadi, Patlu? Kau sudah menguasai gerakan kungfu, Motu. Selamat ya. Selamat, Motu. Latihanmu selesai. Aku sangat senang bertemu denganmu. Datang dan temui aku setiap kali kau datang ke Hong Kong. Kalian semua pergi, jadi aku akan membakar kalian. Jangan. Kalian jangan takut, aku tidak membunuh kalian. Aku membakar kalian. Ya
Tuhan. Kesalahan apa yang kami lakukan sehingga kau ingin membakar kami? Tampaknya membakar bukan kata yang tepat. Maksudku, aku ingin memberikan saran. Oh, jadi kau ingin memberikan saran? Terima kasih Tuan Guru atas kebaikan Tuan Guru selama kami berada di sini. Kami juga sudah banyak belajar. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Kapan kau akan menghentikan kebiasaan selfie? Baik. Tangkap dia dan bawa dia ke Pulau Lantau. Teman, ada kabar baik. Kami telah menemukan di mana Tuan Dong bersembunyi. Dan orang-orang kami akan menangkapnya dan membawanya ke Pulau Lantau. Harimau, hari ini kau akan mendapatkan makanan khusus. Cepatmu mengikuti ini. Habis ini. Angkat tangan semua. Angkat tangan. Bagaimana kabarmu, Motu? Apa yang akan kau lakukan sekarang? Ini yang kalian dapatkan jika melawan Pak Iblis. Lihat ke sana apa yang akan kalian dapatkan. Lepaskan temanku, tolong lepaskan temanku sekarang. Aku akan menghentikannya jika kau menyentuh mobil itu dan kembali. Motu, kau mau kemana? Dia menipuku. Akan aku kejar.
Tidak ada. Ternyata latihan kungfunya sangat bermanfaat. Oh? Apa? Apakah dia datang setelah dilatih oleh Tuan Tanpa Tulang? Oh, tidak. Tuan, dia telah datang ke sini setelah dilatih oleh Tuan Tanpa Tulang. Dan sekarang dia mengikuti kita. Bagaimana ini? Habisi mereka. Habisi mereka di sana. Tidak boleh sampai ada yang ke tempat ini. Astaga, lihatlah duri-duri itu datang ke arah kita. Serang! Sini, akan kutunjukkan jurusku pada kalian. Ayo ke sini. Kasih taraf. Halo. Tuan Dong, apa kabarmu? Jadi kau membuat kota ini jadi lebih baik. Membuat orang bebas dari kekuatanku. Jika kau menanam pohon pabul, bagaimana menghasilkan mangga? Harimau ku akan makan siang denganmu hari ini. Aku harap kau tidak keberatan, Tuan Dong. Hari ini hidupmu akan berakhir dan aku harap kau menikmatinya. Kau bisa menghabisiku sekarang, aku tidak peduli. Tapi besok ada yang datang kepadamu dan menghabisimu. Itu adalah balasan dari perbuatanmu. Nah sekarang terserah apa yang akan kau lakukan. Harimau, serang! Dia menyerangku. Apa dia ingin mengambil makan siang? Thank you.
dingin sekali. Sepertinya hari ini aku tidak dapat makan siang. Setelah macan itu pergi, ayo siapa lagi yang ingin menghadapi aku? Yan Chou! Boing! Kenapa dia ada di sini? Ya. Bocing, siap. Astaga. Dia ke sini untuk bertarung atau mengunyah permen karet? Achiu. Sepertinya aku tidak bisa bertarung lagi karena aku sedang kelaparan. Aku ada ide. Pak Jenggo, lakukan sesuatu. Tembakan sekarang. Ya. Yeah.
Kalau bisa, kemarilah tangkap aku. Astaga, hebat. Kau hebat, Motu ternyata bisa terbang juga. Oh, tas kerjaku. Satu keharusan, jadi kita semuanya berfoto dulu ya. Kami sangat menyesal, Tuan. Kami salah paham dengan Tuan Dong. Ini kami kembalikan koper Anda. Maafkan kami. Kami sungguh minta maaf. Tidak apa-apa, Motu. Karena kau telah membantu kami dan membebaskan Hong Kong dari kejahatan. Motu Patlu, saya mewakili Hong Kong mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak ya. Apa saya bilang, ini keberuntungan dari saya. Astaga, ya bicara. Oh. Benar, ini semua terjadi karena keberuntungan kita.